Celine Evangelista mendadak dilarikan ke rumah sakit. Celine Evangelista mendadak dilarikan ke rumah sakit. Celine Evangelista ternyata alami musibah mengerikan ini sampai baju berdarah. Ada apa dengan Celine Evangelista? Melansir dari banjarmasinpost.co.id, Celine Evangelista mencuri perhatian karena mengalami tragedi. Dia mengalami kejadian tak terduga saat berkuda. Hanya itu, Celine harus dibawa ke rumah sakit dengan pakaian berlumuran darah. Sebetulnya, Celine tengah sangat menikmati latihan berkuda. Seperti baru-baru ini, dia berlatih berkuda bersama Azizah Salsa, istri pesepak bola Pratama Arhan. Namun, nasib berkata lain kali ini, Celine Evangelista mengalami insiden. Dia terjatuh dari kudanya dan harus segera dilarikan ke rumah sakit. Celine Evangelista memberi kabar melalui unggahan Instagram Story pada Selasa, tanggal 16 April tahun 2024.